Ya, siapa ya? Mati go. Pagi tadi leh. Hujan, cuacanya kurang bagus ya. Kita pakai dayung-dayung. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rinaldi Yendra. Oke, kali ini saya pergi mancing berdayung-dayung ya bersama Agung, sama Agung Gumelar. Ini hari Sabtu. Kami berangkat tadi jam berapa, Agung? Jam 11. Karena hari hujan, jadi berangkatnya agak sorean. Sekarang juga cuaca masih kelam. Mau hujan lagi kayaknya. Sekarang saya di spot Parang Dangkal. Lokasi spotnya di Taluak Buwo. Terus keseruan kami ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Oke. Alamak. Hei. Ayo ikan, makan lagi. Kita lempar lagi. 1, 2, 3. Frak. Nah, lagi. Ayo. Ikannya, ayo makan. Makan. Ayo. Ikan jiti. Guys, kita streknya yang tadi moncel. Bung. Bagak jitu, Bung. Ya. Yeah. Hehehe, strike juga ya, strike GT ya, mantap.
akhirnya setelah moncel tadi guys, strike juga ya, spot Teluk Buong tuh ada yang datang strike ya, GT. Kita cari lagi ya, Agung masih dengan Piranti. Kita pakai spoon ya, spoon 8 gram. Kita lempar lagi. Wah, putih langsung, Gung. Tete kayak. Aduh. Ayah, Mak. Putus langsung. Masukung. Strike lagi ya. Strike lagi. Yang kedua kalinya ya. Agungnya kapan? Hari hujan-hujan ya. Hujan-hujan. Sudah dua kali strike GT. Strike baby GT. Lumayan. Ada hasil. Cantik ya. Agung. Hujan-hujan enggak sia-sia. Hari hujan badai kita ke sini ya guys ya. Enggak sia-sia. Ternyata ada strike-nya juga ya. Kita cari lagi ya strike-nya ya guys. Kita lempar lagi. Oke guys, sudah senja guys, sudah gelap hari guys. Kita pulang lagi guys. Kita udah perjalanan pulang ya. Punya sudah tidak semangat lagi. Tapi masih semangat buat dayung-dayung ya. Hari ini lumayan lah, karena cuaca kurang mendukung ya guys. Tapi alhamdulillah kita dapat hasil sedikit daripada boncos ya guys. Alhamdulillah dapat GT, dapat 2 ekor. Marlin KW dapat 1 ekor. Nih ikannya nih. Kita lihat dulu ya. Nah, nih. Nah, satu lagi. Tuh. Cuman 3 ekor. Alhamdulillah ya.
kita jalan pulang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa strike hari ini.